Tadi di run pertama tuh Dava ada sedikit masuk sedikit. Ada masuk. Cuman ya. Adit lebih parah dia under. Lurus. Under. Under. Yang satu nabrak, yang satu nyenggol. Jadi kesimpulan tadi babak pertama siapa yang menang? Dava yang menang. Tadi Dava fatal banget nabraknya. Run pertama 0-0 jadi. Ketemu lagi kita, Gap. Ketemu lagi. Ketemu lagi bersama Ngatimin dari Ngawi. Ngatimin. Kita ada di acara apa nih, Gap? Kita sekarang ada di challenge-nya ini ya. RC Drift Battle Challenge. Battle Challenge bersama Helihan. Thank you Helihan. Kita sekarang udah ada di 8 besar, Gap. 8 besar. Makin dekat ke juara kita, Gap. Makin dekat ke juara ya. Nah, 8 besar pertama siapa nih yang mau kita adu ini, Gap? Kayaknya nih kalau ada yang udah lagi siap-siap tuh, Gap. Yang udah siap-siap tadi. Si Dava. Ada Dava di sini. Sama siapa ketemu ya? Ketemu Mas Adit. Mas Adit apa Om Andi ya? Lagian. Mas Adit aja. Mas Adit aja yang udah siap ya. Udah siap juga. Oke, okay, berarti episode 8 besar pertama kita ini Dava ketemu Bang Adit. Bang Adit. Oke? Okay? Kita lihat nanti driver-drivernya. Dan okay, sekarang kita udah ketemu sama kedua drifter kita, Gap. Okay. Di sini ada Bang Adit dan Bang Dava. Kita sekarang udah di 8 besar. 8 besar pertama, iya dong. Makin ngeri nih, udah ada next level nih. Peraturannya udah tahu ya, 3 babak. Dan kita sweet dulu siapa yang jadi leader duluan. Oke, okay. Sweet biasa aja, jempol datar. Ready, hut. Oke, okay, Adit leader duluan. Oke, okay? Kita langsung aja ke race-nya. Ciu. Oke, okay, drifter ready, judge ready. Ini berarti round pertama, run pertama. Ready? Adit sebagai leader dan Dava sebagai chaser. Ready? 2, 1, go! Oke, okay, inisiasi aman dari Adit. Langsung saja lurus dengan kencang. Ditempel saja oleh Dava. Line yang cukup baik dari Adit. Yes, yes, hey. Ada apa di sana? Ada apa? Aduh, sayang sekali. Gimana nih run pertama nih, Gap? Baru juga mulai ya? Baru juga mulai udah. Tadi di run pertama tuh Dava ada sedikit masuk sedikit. Ada masuk. Ya. Cuman Adit lebih parah dia lurus under banget. Jadi run pertama advantage Dava kali ya. Advantage Dava ya. Tapi kita lihat di run kedua. Run kedua. Oke. Oke. Digeber saja oleh Dava. Dibuntut-buntut oleh Adit. Nice line by Dava. Sedikit koreksi dari Dava. Ditempel oleh Adit. Adit berusaha menempel dengan sangat ketat. Oke, okay, clipping point yang dapat dari Dava. Manji cukup baik dari Dava. Nice, nice sekali. Tapi jelas lah ya, di babak pertama ini. Run kedua sebenarnya even sih, tipis-tipis. Tapi karena tadi run pertama Adit sangat fatal. Berantakan. Jadi babak pertama dimenangkan oleh Dava. Keri. Sekarang babak kedua, guys. Posisi sementara 1-0 untuk Dava. Oke, babak kedua. Adit leader, Dava chaser. Ready. 2, 1, go. Ini Mas Adit pakai mobil warna hijau ya. Mas Adit dengan BMW hijau. Dava menggunakan JZX biru. Line yang cukup baik dari Adit. Disapu bersih oleh Adit. Ditempel terus oleh Dava. Ada sedikit touching-touching dari Dava. Woi, dua ban keluar ternyata. Aduh, sayang sekali. Aduh, dua ban keluar. Fatal, fatal, fatal. Bagaimana nih? Kacau, 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 kacau.
Adit lagi settingan baru nih, hari pertama pakai soalnya nih. Kit baru kayaknya nih. Baru nih. Masih penyesuaian Adit nih kayaknya. Kedua, run kedua. Dava leader Adit Cesar. Babak kedua, run kedua nih guys. Ready. 2, 1, go. Dava cukup main aman aja. Dava menjadi leader sekarang guys. Apa yang terjadi? Aduh Dava, tabunganmu hilang Dava. Hilang sudah tabunganmu Dava. Aduh. Babak kedua sama ngaco. Kacau banget. 8 besar udah enggak ada yang harus begitu mainnya dong, rapi dong. Aduh. Sekarang rapi. Jadi hasilnya one more time ya. Babak kedua OMT nih kayaknya. Oke. Ready. 2, 1, go. Oke, main cukup aman dari Adit. Ada ketersenggolan. Nah, cukup tenang aja, Dit. Tari aman. Baik sekali lainnya. Kita coba lihat di finishnya. Oke, jelas sekali. Di one more time ini, advantage Adit otomatis sih. Karena Dava ada... Nggak boleh itu, bro. Kita lihat di one more time pertama, run kedua di babak kedua. Oke, ready. 2, 1, go. Dava juga penyesuaian nih, Gap. Mobil rental soalnya Dava, Gap. Masih dapat. Coba kita lihat hasilnya. Ini. Gimana nih game run kedua nih? Run pertama tadi kan Dava nabrak-nabrak ya. Tadi run kedua Adit juga ada miss sedikit, agak lurus di sana tuh, lurus straighten nih. Gimana nih dia? Tipis-tipis sih. Kita one more time lagi apa ya? Biar pada tegang ya. Biar pada tegang deh. Karena dua-duanya kan melakukan kesalahan ya kan. Iya. Kita one more time. Oke. Gua main selalu one more time. Berarti ini one more time kedua di babak kedua. Babak kedua. Adit leader Dava Cesar. Ready. 2, 1, go. Ya, main aman aja. Oke. Ini sih hasil cukup baik dari Adit. Disapu bersih lainnya, Gap. Mantap sekali. Ditempel terus oleh Dava. Dava coba cari aman. Nggak mau nabrak-nabrak lagi deh, jaga jarak deh. Oke, main yang baik dari Adit. Wow, angle yang cukup besar dari Adit. Kita coba lihat finishnya. Nice, kontrol finish dari Adit. Terus. Adit lainnya bagus. Oh, Dava juga oke sih. Walaupun ada sedikit, ya jarak nggak gitu lah. Kita lihat di babak kedua, di run kedua. Dava leader Adit Cesar. Apakah Dava bisa sebagus Adit lainnya? Ready, 2, 1, go. Nice. Nggak mau lepas nih sama Adit. Bagus sekali lain dari Dava. Ditempel terus oleh Adit. Nah, apa yang terjadi? Banji yang bagus dari Dava. Kontrol yang cukup baik dan angle yang cukup besar. Ngeri. Cuman sayang tadi ada sedikit touching dari Adit. Dia di situ agak drop soalnya tadi.
Gimana? Aja lah. Waduh, bingung nih. Run pertama tipis, tadi. Run pertama sih. Advantage Adit sedikit sih, karena lainnya bagus. Iya. Dava juga berusaha nempel, tapi ada sedikit jarak. Di run kedua Adit ada touching. Dava juga nggak terlalu mulus. Nggak terlalu mulus. Ada koreksi sedikit. Gimana nih? Bingung ya. Sama-sama ada kesalahan soalnya nih. Kayaknya kita harus sama-sama aja nah, ya. Tambah lagi aja ya. Kita nyari yang bersih gitu loh. Yang bersih, benar. Oke. Okay. One more time. Oke, okay, one more time ketiga di babak kedua. Oke. Okay. Run pertama. Ready? 2, 1, go. Lainnya lebih bersih lagi, chasingnya juga lebih hati-hati lagi. No touching-touching, 2023 nggak ada touching-touching. Oh, galak banget sih mobil yang birunya nih, game. Aduh. Ayo, ruwet ya. Halo. Run pertama 0-0 aja lah. 0-0 dah. Yang satu nabrak, yang satu nyenggol. Oke, penentuan ya. Run kedua. Oke, ready. 2, 1, go. Oke, siapa yang paling bersih lah nih penentuannya. Waduh, ngeri. Ketat persaingan. Apa yang terjadi? Kenapa digas terus, Dava? Waduh. Take over ya. Aduh, jelas. Karena tadi Dava fatal banget nabraknya. Run pertama 0-0, jadi di babak ini Adit yang menang. Jadi kesimpulan tadi babak pertama siapa yang menang? Dava yang menang, kedua. Dava pertama menang, kedua Adit menang. Berarti babak ketiga penentuan. Wey, ngeri banget. Aduh, ini babak ketiga nih, Om. Ngeri. Harus lebih gila lagi nih. Penentuan. Lebih bersih lagi, chasingnya lebih hati-hati lagi. Bagaimana driver? Siap. Aman? Agak tegang dikit ya. Penentuan ya. Oke, okay, okay. Babak ketiga, run pertama, ready, 2, 1, go! Apa hasilnya? Ini penentuan banget ini, siapa yang masuk ke empat besar? Ada breaking. Dava juga ada maju-maju dikit tadi, guys. Oke, kita lihat finishnya bagaimana. Baik sekali, tapi nggak ada yang advantage nih. Sama-sama ada kesalahan ya. Adit tadi breaking. Davanya juga masuk. Jadi run pertama even lah ya. 0-0. Kita penentuan di run kedua, guys. Run kedua, oke. Run kedua. Ready, 2, 1, go. Oke, kita lihat ini sesi pertama dari Dava. Oh, nice. Wow, diserang terus oleh Adit. Wah, apa yang terjadi? Aduh. Oh, apa itu? Aduh. Makin kesini makin gak beres. Makin kesini. Politik makin liar, Gem. Gua pikir 2023 enggak ada politik, Gem. Makin banyak. Masih ada. Udahlah. Gimana nih? Run pertama kan tadi 0-0. Nah, yang kedua, Gem. Yang kedua itu karena tadi ada yang nge-break. Terus makanya dia jadi nabrak. Iya. Dua-duanya juga ada kesalahan, Gem. Iya. Kalau lu gimana, Rio? Kalau gua sih kayaknya One more time. Ayo, ini udah di
babak ketiga, one more time pertama. One more time pertama nih. Aduh, makin ngaco nih, ada. Gimana sih mainnya nih? Okay. Ini hadiahnya gede loh, jangan main-main loh. Oke, okay. One more time pertama di babak ketiga. Oke, okay, ready? 2, 1, go! Oke. Baik sekali. Inisiasi dari Adit. Dapat mencoba jaga jarak. Ada sedikit ketersinggungan di situ. Nice manji dari Adit. Ada ketersinggungan lagi. Oke. Okay. Line leading-nya cukup oke. Okay. Terus Dava ada ya. Oke, kita lihat di run kedua, guys. Run kedua. Run kedua. Ready. 2, 1, go. Oke. Ditinggal saja oleh Dava. Wow. Sedikit koreksi dari Dava. Ditempel saja oleh Adit. Jelas sih kalau ini kan. Jelas banget sih kalau ini. Dava leadingnya tadi ada koreksi parah sih. Jadi kalau dilihat dari leadingnya, round pertama lebih baik, lebih bagus Adit. Jadi ronde ketiga ini gue milih Adit. Okay. Jadi Adit memenangkan di 8 besar pertama ini. Selamat buat Adit ya. Selamat buat Adit. Oke.